perpustakaan ini ada semenjak tahun 2011. Berawal dari sekitar 37 eksemplar buku, sekarang jumlahnya alhamdulillah sekitaran 7.000 buku. Nama saya Bunda Usada. Saya punya motivasi untuk mengajar anak-anak PAUD di sini. Sebagai relawan, saya ditunjuk oleh Bapak Fauji untuk memberikan bimbingan masukan kepada anak-anak PAUD yang ada di sini, agar nantinya yang sudah didaftarkan, dipercayakan oleh wali murid di sini, bisa mendapatkan pengajaran atau pendidikan untuk anak usia dini. Sebagai relawan, saya sangat suka dan senang rela ya untuk memberikan masukan dan pendidikan bagi anak-anak PAUD yang ada di sini. Saya jadi relawan mulai tahun 2009, mulai adanya LKM sampai sekarang. Alhamdulillah, dengan adanya PAUD yang ada di sini, ini bisa memberikan pendidikan secara gratis ya untuk para duafa yang ada di sekitar lingkungan perpustakaan ini, agar nantinya tidak terhalang ataupun tidak tercover mengenai kebutuhan pendidikan anak usia dini. Buku-buku di sini semuanya sudah dikelola sesuai dengan standar perpustakaan. Adapun kegiatan yang ada di perpustakaan ini, yang pertama saya keliling jualan jamu sambil membawa buku-buku. Mereka juga bisa meminjam buku tersebut ketika apa yang saya bawa tidak ada, buku yang mereka pinjam tidak ada di rak buku yang saya bawa. Lalu ada juga kegiatan untuk perpustakaan keliling seperti di alun-alun, ke panti asuhan ataupun TPQ. Itu kegiatan rutinan saya. Kalau di sini sendiri ada ada PAUD ataupun TK untuk anak-anak, seperti itu. Alhamdulillah, dampak untuk perpustakaan Desa Sukorejo ini sangat besar. Jadi masyarakat kelihatannya juga mendukung sepenuhnya dan berkembang baik sampai saat ini. Alhamdulillah, anak-anak di Sukorejo ini sangat didukung oleh para wali murid, khususnya sekitar masyarakat Sukorejo dan umumnya di luar Sukorejo juga. Dan pada saat ini banyak peminat, tapi alhamdulillah mungkin nanti banyak akan berdatangan karena apalagi sudah dipantangkan ini menerima anak baru pendaftaran. Dan nanti kedepannya ini juga sangat bagus supaya perpustakaan ini bisa mandiri dan bisa untuk anak-anak di kita generasi yang akan datang, termasuk Mas Fauji ini pengelola perpustakaan. Alhamdulillah, saya sebagai pemerintah desa sangat mendukung dengan adanya perpustakaan yang didirikan di wilayah kita. Ini sekarang kan sudah dipentingkan ya untuk pendidikan anak usia dini agar nantinya dimasuk di TK sudah mudah untuk menerima pelajaran sesuai dengan tuntutan pendidikan yang ada di Indonesia sekarang. Untuk anak usia dini sudah mendapatkan masukan atau pendidikan mulai awal ya, pengenalan mengenai huruf, mengenai angka. Nantinya kalau sudah masuk di TK sudah mudah, tinggal kita mengajarkan cara membaca. Saya sampaikan terima kasih juga kepada wali murid yang mempercayakan kepada kami tentang mengenai anak-anaknya yang dimasukkan di PAUD ini. Juga secara sukarela kami memberikan semampu saya, semampu teman-teman juga, bunda-bunda yang ada di sini untuk memberikan pendidikan sesuai dengan kurikulum.